Good morning, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini Miss Ingrid mau ajakin anak-anak buat bikin art. Hari ini Miss Ingrid mau ajakin bikin artnya mie. Siapa yang suka makan mie? Siapa yang suka makan mie goreng atau mie kuah? Nih biasanya kalau anak-anak suka makan mie, dimasakin sama mami atau sama papi atau beli. Nah, hari ini kita mau bikin art ya. Anak-anak boleh dong siapin dulu nih mangkok yang udah Miss Ingrid kasih. Terus kertas HVS yang udah Miss Ingrid gunting-gunting yang warna kuning, atau yang Miss Ingrid udah siapin yang seperti ini. Terus gunting, kita butuh gunting. Terus kita butuh lem. Mana lem? Lem. Sama kita butuh ini. Yang Miss Ingrid udah kasih, ada gambar jamur sama sayuran. Ya. Nih, sama ini nih. Kertas HVS yang warna hijau yang ada seperti ini, yang udah dipotong-potong seperti ini. Ya. Anak-anak siapin dulu. Kalau udah siap, kita mau kerjain kegiatannya sama-sama. Nih. Terus kita butuh ini, ketinggalan di sini. Stick ice cream yang waktu hari Selasa kita pakai ya. Ini buat anak-anak playgroup, ini disiapin. Hari ini kita mau bikin mie. Nih. Mie kan biasanya warna apa? Tadi kita belajar warna kuning ya. Tadi kita belajar waktu observasi mie, mie-nya warna kuning. Jadi Miss Ingrid siapin HVS-nya, kertasnya warna kuning juga. Kalau cuma lurus kayak gini, nggak kayak mie, ya. Kita mau bikin kertasnya ini jadi kayak gulungan seperti ini. Nah, gulung-gulung kayak gini. Caranya gimana? Anak-anak pegang kertasnya di ujung seperti ini, di tangan kiri, di tangan kanan anak-anak pegang stick ice cream. Caranya, stick ice cream ya ditaruh di sini ya. Terus anak-anak tarik pelan-pelan. Tuh, nanti kertasnya ngegulung. Jadi kayak gulungan nih tuh. Lagi, sini contohin lagi. Tariknya pelan-pelan, hati-hati putus HVS-nya. Tuh, wow, udah jadi gulungan, ya. Oh iya, Miss Ingrid juga kemarin udah ada kasih garpu sama anak-anak. Ya. Anak-anak nanti gulung dulu, gulung-gulung dulu kertasnya sampai semuanya jadi seperti ini bentuknya. Oke? Kalau sudah, sekarang ini ceritanya kan ini mie-nya. Kita mau susun di atas mangkuk. Disusun yang bagus. Wow. Nih. Disusun, kita tumpuk ke atas. Nih. Tuh. Udah jadi ya, kayak gini ya. Terus anak-anak butuh gunting dulu yang ini. HVS-nya. Guntingnya kecil-kecil. Ya. Kecil-kecil. Kita gunting. Nih, Miss Ingrid kasih contoh. Nih, anak-anak kelihatan kan kecil-kecil kayak gini ya. Jadi kecil-kecil kayak gini, kita mau taburin di atasnya. Tuh. Kita taburin. Wah. Ya, kita taburin ya. Supaya kelihatan di atas-atasnya. Tapi sebelumnya, anak-anak kasih lem dulu supaya nempel yang warna hijaunya ya. Lemnya nggak usah semuanya, yang atas-atasnya aja sedikit dikasih lem. Tuh, kasih lem, dikasih lem. Lagi ya, cuman hanya sisi atas-atasnya saja. Kita kasih lem supaya nanti waktu kita taburin yang hijaunya
ceritanya yang hijaunya itu bawang, bawang daun, ya, supaya nanti nempel. Sendiri kasih contoh dulu sama anak-anak. Tuh, kita kasih ke yang ada lemnya. Nah. Kasih ke yang ada lemnya. Tuh. Waduh, nggak kelihatan. Ya, udah ada hijau-hijaunya. Kelihatan ya, ada hijau-hijaunya sedikit ya. Sekarang kita mau kasih ini hiasannya. Kita mau kasih hiasannya anak-anak yang susun ya. Boleh terserah di mana aja. Ini jamur. Kita kasih lem lagi. Terus kita susun. Anak-anak susun. Tempel-tempel. Siapa yang suka makan jamur? Susun dulu jamur-jamurnya. Nih. Tempel di mana lagi? Oh, di sini. Tuh. Ya. Sudah ada jamurnya, sekarang mau kasih sayurannya. Kita kasih lem juga sayurannya. Kita tempel, anak-anak mau taruh di mana sayurannya? Ingrid mau di sini ah. Terus Miss Ingrid tambahin satu lagi nih. Sayurannya kasih lem juga. Terus kita tempel lagi di sini. Tuh, wah nggak kelihatan sayurnya. Nih, sini. Tep, ditempelin. Tuh ya, sudah jadi. Sudah jadi mie-nya Miss Ingrid. Kalau kita makan mie biasa pakai apa? Pakai sumpit atau pakai garpu nih. Miss Ingrid udah kasih garpunya. Tara deh. Tada, sudah jadi. Art kita hari ini sudah jadi. Nanti yang ini enggak usah dikasih ke Miss Ingrid hasilnya. Anak-anak foto aja, videoin sama Miss Ingrid supaya Miss Ingrid bisa lihat, oke? Okay? Semangat kerjainnya. Kalau sudah selesai jangan lupa diberesin lagi ya, bantuin Mami beresin lagi, oke? Okay? Bye.